بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إخواتي وأخواتي أعزكم الله جميعا الحمد لله di pagi hari ini kembali Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini dalam rangka untuk menambah nutrisi dan gizi bagi jiwa kita semua dalam rangka untuk semakin kuat dalam menghadapi problematika hidup kita yang target besarnya adalah kembali kepada Allah dalam kondisi radhiyah dan mardiyah. Kemudian kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya dan kemudian kita semua sekeluarga dengan mudah dengan izin Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kemudian terlimpahkan kepada junjungan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di sini pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului, semuanya mudah-mudahan telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air teladannya dan mudah-mudahan itu kita semua sekeluarga dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati hasanullah jami'an. Materi kita hari ini itu tentang solusi mudah untuk menghafal Al-Qur'an. Dan ini merupakan bagian dari tahapan pola interaksi dengan Al-Qur'an. Yang tujuan besar Al-Qur'an diturunkan adalah dalam rangka hudan linnas wa hudan lil muttaqin, bahkan apapun huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia supaya mereka tahu untuk apa diciptakan, kemudian untuk apa mereka dihadirkan di dunia ini, kemudian petunjuk bagi orang-orang yang beriman untuk mengakhir imannya menjadi takwa supaya lebih mudah untuk masuk ke dalam surga, karena tiket satu-satunya untuk kembali ke surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkait dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, dan itu adalah cara mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah pernah ditanya apa yang membuat orang masuk ke dalam surga, maka beliau menjawab mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian dampak realnya adalah kemudian akhlaknya menjadi mulia. Apakah akhlak kepada pemerintahnya, akhlak kepada dirinya, akhlak kepada orang-orang sekitarnya, atau akhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan inilah kemudian yang kita ingin dapatkan dari interaksi dengan Al-Qur'an. Maka di antara lima interaksi yang pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan adalah dimulai dari tahapan melafalkan. Yang ini boleh dengan membaca tulisan atau dengan mengikuti dalam mutalqin. Kemudian yang kedua adalah menghafalnya. Kemudian yang ketiga adalah memahaminya. Kemudian yang keempat adalah mentadabburinya. Dan tadabbur ini adalah menjadi jembatan antara bacaan, hafalan, pemahaman untuk menjadi aplikasi dalam kehidupan yang tidak bisa disebut sebagai apa? Bisa kita amal dalam kehidupan kita. Sehingga amal kita menjadi jelas. Kalau amal kita ibarat bangunan, maka kita mulai menata dari fondasi, tiang-tiang, kemudian sampai atapnya. Dan itulah amal soleh kita yang mudah-mudahan nanti semua Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan ketika rahmat sudah diturunkan, maka yang ada dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an ada beberapa rintangan. Di antara rintangan ketika orang berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah khawatir akan belajar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an karena belum punya tajwid yang benar atau menyebut huruf dengan benar. Jadi ini adalah kecenderungan untuk memperhatikan sisi formalitas dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga takut sekali kita kenapa tidak bisa membedakan antara huruf ha, ha dengan huruf jim. Tidak bisa membedakan huruf apa? Nun, ba, ta, ta. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an ya, tulisan karena tadi belajarnya pakai apa? Ikhrom atau metode yang lain, kirati. Tadinya hurufnya terpisah-pisah begitu menjadi tulisan ayat, kok jadi bingung. Akhirnya begitu akan membaca Al-Qur'an, bingung dulu huruf-hurufnya kan. Ya, ingin dulu huruf-hurufnya kan. Akhirnya apa? Akhirnya
Kita targetkan misalnya 5 ayat, kemudian kita baca
Kita semuanya belajar surat Allah sama sofa, baru pulang dari Mesir, ya. Dari Rabu malam untuk mengupdate kemampuan Al-Qur'annya dan belajar ya saat Al-Qur'an ya dari Hafs, kemudian mendapatkan pesanan dari pelajaran tajwidnya Fathul Awal atau dan buat mata jazariyah. Dan insya Allah bulan April kita akan kembali mengangkatkan sebanyak 15 orang dari seluruh Indonesia ya insya Allah, sehingga Pak mudah-mudahan ini juga menjadi apa upaya kita terus mengupdate kemampuan ya bagaimana Quran, kemudian juga Pak bisa mengajarkan jadi para orang tua ini juga Pak silahkan nanti untuk menyampaikan anaknya yang untuk program ini karena ini program terbuka untuk seluruh pesantren Indonesia. Jadi soalnya kemudian bahkan tadi kita sudah planning kalau kemarin hanya berangkat untuk mendapatkan sangat transisi di Jeddah tapi langsung ke Mesir, insya Allah di program selanjutnya kita akan upayakan semua peserta bisa umroh. Jadi 2 hari di Mekah, 1 hari di Madinah langsung berangkat ke Mesir. Misalnya 12 hari, jadi total perjalanannya 15 hari dengan nampak umroh dan sana. Insya Allah ke depan kita akan melihat seperti ini. Ya, kemudian apa? Penyakit ini begitu luar biasa ya. Jadi ini ada program namanya Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita. Banyak para ulama yang menulis buku tentang apa? Mensucikan jiwa. Oleh karena itu, kita sesibuk apapun jangan lupa untuk meluangkan waktu membaca kita tentang Tazkiyatun Nafs. Walaupun visualnya sudah terangkum, sudah terangkum dalam kisah-kisah Nabi-Nabi, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan para ulama, semuanya terangkum di situ. Dan sebagai tapi kadang-kadang kita sulit untuk menemukan poin besarnya itu saja, maka dengan membaca spesialis apa khusus buku Tazkiyatun Nafs maka akan memudahkan kita untuk semakin tahu apa penyakit diri kita. Karena penyakit orang yang banyak ibadah itu menganggap ibadahnya luar biasa dan meremehkan orang lain. Penyakitnya orang yang senang puasa menganggap remeh orang yang tidak puasa. Sebagaimana doa penyakitnya orang yang senang berinfak yang menganggap infaknya luar biasa kemudian apa kemudian meremehkan orang yang tidak bisa berinfak. Padahal seluruh amalan kita sangat tergantung dengan niatnya. Innama al-a'malu binniyat. Nah, dengan terus membaca buku Tazkiyatun Nafs akhirnya kita semakin tahu. Semakin kita diperintahkan beramal, semakin banyak istighfar, semakin melupakan amal-amal kita, semakin apa? Target amal-amal yang baru. Sehingga kita tidak pernah merasa bangga dengan amal-amal kita semuanya. Kemudian apa? Ada orang mengatakan sibuk dengan Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan sibuk dengan Al-Quran? Sibuk dengan Al-Quran itu bukan segera melafalkan, menghafal, atau memahami. Tapi sibuk dengan Al-Quran menggunakan seluruh potensi waktu, tenaga, pikiran, akal dan hati kita adalah untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Maka subhanallah, kenapa para sahabat yang dulunya kondisinya bermacam-macam, tapi begitu sentuh dengan Al-Quran, apakah dari kalangan bawah, apakah dari kalangan atas, itu semuanya dalam waktu yang sama menjadi sejajar kemudian semuanya bergerak. Sehingga kalau kita baca sejarah kehidupan para sahabat itu tidak tinggal tidak pernah mendengar mereka itu mengeluh tentang kekurangannya. Contoh, Abdullah bin Umi Maktum setelah mendengar firman Tuhan Allah yang dibacakan Nabi dalam kondisi buta, tua, renta, tanpa daya, tanpa tenaga, bahkan tanpa harta. Itu begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran kemudian masuk ke dalam hatinya di sutra keimanan dan dilipati keimanan itu Allah langsung berbagi dengan izin Rasulullah ke Madinah menyatukan Allah dan Rasul yang pernah berubah selama 60 tahun. Maka jangan lihat ketika kemarin umur juga tak di Jakarta hanya karena satu surat ya dari Rasul ke Madinah. Itu sudah terjadi sejak yang berperang selama 60 tahun bisa disatukan oleh orang tua yang buta tanpa strata, tanpa harta, tanpa daya, tanpa tenaga, tanpa harta. Tapi apa? Islam Al-Quran dalam dirinya sanggup memberikan apa? Sanggup dengan daya tarik yang luar biasa sehingga orang yang berperang dengan strategi yang hebat, matanya melotot, ya, badannya kuat, itu seluruh kesombongannya runtuh dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah bin Ubay Maktum. Subhanallah, hari ini siapa di antara kita yang buta? Ada yang buta, Pak? Gak ada yang buta, ibu ada yang buta? Gak buta tapi melotot sampai kelihatan. Berarti apa? Berarti kita
dan saya tidak punya harta. Dikasih tahu ayah akan bakal disimpan, ayah akan bakal merasa dapat, malah disimpan ayah malah sedekah ini. Akhirnya kalau pulang disimpan sedekah. Dalam kisah tersebut, apa yang terjadi? Terus itu sedekah, terus itu disimpan. Logikanya orang tidak punya uang, harusnya dikasih uang kan? Ini malah sebut sedekah. Berarti sebenarnya ini menjadi pribadi yang produktif untuk apa? Dia memberi. Subhanallah. Dalam waktu yang tidak lama kita mendengar kisah ya, kemudian beliau bisa bersedekah dengan suka yang sangat luar biasa, bahkan dalam kisah tersebut sampai punya anak 9 ya, laki-laki semua yang bisa diajak berjuang dengan Allah Subhanahu wa Taala, ujian perang maksudnya kan, tapi seperti itu. Jadi apa yang penting adalah usaha yang maksimal untuk menjadi pribadi yang produktif, senangnya adalah memberi, senangnya adalah mencari solusi, dan senang belajar untuk memantapkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ini dah satu kali ya. Kalau bagaimana dengan orang-orang yang tidak seperti apa? Aku tak sendiri musafir mulai yang begitu luar biasa dari segala kemewahannya diturunkan, kemudian yang dari bawah tadi dinaikkan, kemudian dari sejajar semuanya menjadi pamer dalam berdakwah. Subhanallah, ini adanya Al-Quran yang mampu membangun keimanan sehingga orang tidak akan pernah mengeluh dalam hidupnya kecuali satu, ketika dia tidak bisa beribadah secara maksimal pada Allah. Jam 12 siang, dan jam 8 pagi sampai jam
2 tahun, program guru 1 tahun, kemudian program akselerasi lembaga 3 bulan. Program akselerasi itu lembaga diri guru dan murid ke tempat kita untuk belajar programnya setelah 3 bulan dibawa kembali ke lembaganya, sehingga ada kesempatan dalam belajar. Ya kan? Dan semua program insya Allah gratis, tidak perlu bayar. Maka siapapun boleh berinvestasi akhiratnya di sini. Dan kemarin saya ketemu dengan seorang ahli digital big data, yang membuat data-data perusahaan lembaga negara menjadi digital, ya, sampai kemarin pagi ketemu dengan saya. Insyaallah 15% dari pendapatan kami akan kami salurkan ke 5 orang, sampai seperti itu. Karena apa? Karena tadi dia ingin terlibat dalam apa program negara. Karena dulu para sahabat begitu mereka mendengar satu ayat buat langsung keliling ke semua penjuru, bagaimana apa amalannya yang sedikit menjadi berkah luar biasa. Bahkan di antara mereka tidak berpikir untuk buat proposal, ada nggak sahabat sebelum berangkat buat proposal ini? Nggak ada kan? Ya walaupun untuk mengajar orang di kampung, tapi jangan kemudian kita apa? Nggak bergerak karena apa? Nggak ada dana. Mulai karena setiap orang diturunkan di muka ada bangunan ya. Kerja di Mesir bukan? Di mana di atas belum, tapi sekarang ada waktu yang tidak lama. Jadi kan berkata Allah, semua bangunan Mesir yang dibikin, semuanya mungkin baru potensi ekonominya luar biasa. Inilah yang sehingga kita bisa diarahkan kemana kita suka dan sehingga kita bisa memanfaatkan kemampuan kita. Jadi memberinya tidak
insya Allah nanti akan menawarkan tetap bekerja, insya Allah amin. Jadi targetnya kan tetap kan, bekerja tetap atau tetap bekerja, itu insya Allah. Jadi nanti bisa diikuti dari seluruh kampus di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan kemarin saya datang tamu yang menawarkan dari Malaysia untuk PKL atau praktek kerja lapangan Malaysia juga meminta untuk apa lembaga-lembaga yang disupervisi oleh Pemerintah Malaysia. Jadi mereka ini dari kampus-kampus Malaysia itu juga bergabung dengan kita dalam program supervisi di PKL mereka, termasuk pengajaran dan pembinaan untuk balik ke Malaysia. Jadi itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan rumah tangga kita dari rumah tangga Al-Quran, keluar kita dari keluar tangga Al-Quran, kita bergerak dalam rangka apa? Meningkatkan keimanan orang-orang di sekitar kita sehingga mereka menjadi Allah dan menjadi ahli Al-Quran. Dan insya Allah dengan itu semua, kalau tidak pun diikuti amal kita tersebut kata, harapan besarnya kita menjadi manusia yang kita menikmati dalam kondisi musul Fatimah. Amin. Allahu 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 All